Ya halo, jumpa lagi kita dengan Kesua Gamer di sini, channel game kita sehari-hari. Gimana kabarnya ya? Dan hari ini aku akan main puzzle di Punishing Gray Raven ya. Sebenarnya ini udah agak telat ya, tapi enggak apa-apa, baru sempatnya hari ini. Plus aku ngumpulin dulu jigsaw-nya nih biar enggak nanggung 3-3 gitu ya, langsung aja sekaligus 12 gitu biar kita bisa langsung buka semua ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita akan langsung tukar saja ini shard-nya gitu ya dengan puzzle yang ada, dan kita akan tempatkan di papan tulis ya. Kalau yang ada garisnya biasanya itu di pojokan ya, apalagi kalau garisnya itu garis lengkung. Nah kayak gini, ini pasti di pojokan kanan bawah. Nah kalau yang ada garis atas di atas, garis bawah, nah kayak ini di bawah. Yang enggak ada garisnya di tengah ya, tinggal digeser-geser. Nah, untuk eventnya sendiri ini event yang cukup mudah dan berhadiah BC 50 lembar, lumayan kan ya. Permainan mudah, simple, hadiahnya ada black card 50 dan persiapan untuk menyambut kedatangan nomor 21 yang akan dirilis nanti tanggal 18. Jadi lumayan buat tambah-tambah maupun buat gacha karakter ataupun weaponnya. Nah lumayan dari sini. Oke, dan di sini kita udah hampir terbuka nih, masih ada beberapa puzzle yang lagi yang harus dibuka, dan sesudahnya katanya di sini ada pasportnya yang harus dibuka ya. Ada 4 digit paspor. Pasportnya adalah Nanami-nya ada 3 ya. 3 Nanami ya. Nanami itu Nana, itu bahasa Jepangnya itu adalah angka 7. Ichi ni sanshi go roku nana. Nana itu 7, berarti ada 3. 7, 2 dan menjadi 1. Wah, 3 Nanami ya, 37 samudra. Oke, di sini juga ada ceritanya nih. Nah ini bisinya kita klaim aja, jangan lupa. Kemudian di sini ada ceritanya, kalau yang mau ngikutin silahkan, lebih detail mengenai kedatangan A21. Good morning katanya tuh, nomor 21 sedang bersiap, dia masih tidur di dalam pot dan akan dibangunkan segera oleh teman-temannya untuk makan sahur ya bersama tempe orek gitu. Nah tanggal 18 nanti dia datang, bersiap aja ya. Oke, untuk puzzle selanjutnya itu Black Knight, akan kita coba lagi besok. Sambil kita kumpulin dulu itu shardnya biar lengkap, sekali dibuka langsung 12 ya, nggak nanggung. Oke, nah gimana teman-teman yang udah ngikutin ini, pasti udah ya. Dan terima kasih yang udah ngikutin videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and gaul. Bye-bye.